mazhabnya kayaknya ada pertanyaan kayak gitu ya mazhabnya emu itu apa gitu ya udah iya. kejawab duluan ya mazhabnya mazhab kepentingan maslahat gitu yang lebih maslahat kita pakai fatwanya siapa nih oh fatwanya hambali gitu kenapa? kepiting tuh orang udah pada doyan semua kalau kita pakai mazhab syafi'i jadi haram wah ribet urusannya udah pakai mazhab hambali aja ah gitu yang bilang halal, selesai ah kopi luwak kayaknya iya juga tuh <gitu> iya <gitu>, gitu karena Guru saya, dosen saya, Pak Agil Munawar, bukan Agil Sirot, Agil Munawar itu, beliau waktu baru pulang dari e, Timur Tengah, ya kan, e, dipanggil sama Pak Ibrahim Mosen, yang waktu itu ketua komisi fatwanya, gitu kan. Nih kita dapat order nih, suruh bikin fatwa, yang hasilnya tuh kira-kira begini. Oh bisa, yuk kita mau cari dalil bisa, karena ikhtilaf antara para ulama itu kan banyak. Ya kan, kan kita belajar dalam ilmu perbandingan mazhab ada fatwa, ada yang bilang A, B, C, D dan sebagainya. Nah, tinggal disuruh pilih satu yang kira-kira cocok. Ya udah ini aja, ini dalilnya ada, ya itu fatwanya, gitu kan? Sesuai dengan pesanan, gitu. Nah, bedanya kita rumah fikih ini dengan MUI adalah apa? Kita jelasin semua pendapat, tapi kita nggak ngasih uh, tarjihnya, gitu. Lu aja atur sendiri. Pokoknya udah kita gambarin semua tuh menunya begitu, gitu kan? masyarakat bingung. Jadi yang benar yang mana Ustaz? Kan gitu kan? Nah, kalau MUI dibalik gitu loh. Ikhtilafnya nggak usah kita bongkar. Biarin aja kita gebrak-gebrak meja di dalam sini. Nanti begitu keluar fatwanya udah satu A gitu aja. Nah, makanya nanti kadang-kadang suka dengar kan ada ulama di, di apa tokoh di majelis ulama yang dia nggak setuju dengan fatwa resminya majelis ulama. Kenapa? Karena yang gebrak meja dia juga kemarin itu nggak cocok dia dengan. Karena kan fatwa kolektif, ya kan? Kekolektifan itu mau nggak mau harus ada yang ya istilahnya ada yang menang, ada yang Uh, kalah. nah suara itu, itu juga yang membuat kemudian banyak ulama di majlis ulama yang pada pada keluar, bu Yamka keluar, Pak Aliyavi keluar, banyak, uh, lima sampai aku keluar, uh, nih dosennya beliau Pak Pak Munif keluar, gitu kan? mungkin awalnya masih bisa tapi lama-lama, gua gak setuju gitu kan, keluar, gitu, ya kayak gitu, karena susah loh bikin fatwa tuh susah, karena bikin fatwa kan menyeimbangkan antara sekian banyak kepentingan dan masing-masing ormas itu kan punya kepentingan gitu jadi fatwanya apa ya ya harus satu nah itu yang agak susahnya lebih kepada politis sih sebenarnya itu yang lucu itu fatwa haram rokok nah gimana tuh <laughs> jadi rokok itu kalau di itu udah dibahas pak hmm. tapi keputusannya adalah dilarang bukan haram bukan haram <laughs> Ya dilarang di dalam syariat itu kan nahayu nah, itu. Nahayu itu kadang-kadang tahrim, kadang-kadang makruh. Makruh. Ya. Nah, Jadi ini... dia nggak bilang haram, bukan, dilarang. Tapi dilarang hmm. gitu. Memang betul dilarang merokok ya. Iya. Bukan haram merokok kan? Bukan. Nah, iya. No smoking itu artinya dilarang merokok. <laughs> Ketika dilarang itu sambil merokok <laughs> <laughs> Makanya ini apa namanya masih mewakili semuanya. Dilarang hmm. gitu. Walaupun yang bilang makro kan tetap dilarang juga, iya iya, makro iya. tahrim atau makro tanzih gitu iya, kan, iya iya, hmm. makanya ini yang uniknya di situ. Iya.